Saya sangat kecewa. Please subscribe my channel. Thank you. Dengan tindakan Kerajaan Persekutuan membatalkan rayuan tuntutan Batu Putih pada tahun 2018. Perdana Menteri ketika itu telah membuat keputusan sendiri setelah dia mengarahkan Peguam Negara cuti berehat, dan ketika itu belum lagi kabinet belum lagi dibentuk. Kerajaan Johor juga langsung tidak dirujuk, sedangkan keputusan itu melibatkan tanah dan kedaulatan negeri Johor. Oleh itu, saya mahu kerajaan bertindak tegas terhadap individu ketika itu yang telah melanggar kuasa negeri. Malah sekiranya kuasa negeri telah dicabuli, maka perjanjian persekutuan itu boleh dianggap terbatal dengan sendirinya. Siapa yang dimaksudkan untuk mengejar ataupun memburu perasuah nombor satu negara ini? Siapa? Sudah terbuka, sudah terang lagi bersuluh. Hubungan permusuhan puluhan tahun antara Tun Mahathir dengan Sultan Johor daripada almarhum lagi. Jadi saya kira ini adalah masa senja Tun Mahathir, kerana dulu kita melihat Tun sebagai Perdana Menteri, dan sekarang ini Sultan Johor pun sebagai agung, dan inilah masa mereka. Jadi kita tahu bagaimana Tun Mahathir ketika memegang anjung kuasa pada ketika dahulu, kuasa Sultan ditarik balik, kekebalan Sultan ditarik balik, isu-isu tentang Sultan tiada lagi kekebalan, boleh didakwa di mahkamah. Jadi tindakan Tun ini sebenarnya saya rasa sudah cacing mencolok ke mata bagi institusi istana, dan ia adalah satu tindakan yang tidak wajar. Jadi sekiranya cadangan meletakkan SPRM di bawah yang di-Pertuan Agong, saya rasa yang pasti diburu yang selama ini tersembunyi dan tidak terbongkar adalah negarawan kita sendiri, Tun. Bertemulah buku dengan ruas, dan ianya amat tepat sekali, kerana isu sekarang ialah wang negara hilang trilion ni tak dapat nak jumpa.